Ini jelek sekali ya teman-teman. Potnya menggunakan kaleng cat seperti ini ya. Tuh. Nah, seperti ini ya. Katanya kok banyak banget isinya ya. Banyak banget isinya. Kita pisahin aja deh. Kurangin ya. Kurangin satu ya. Nah. Kita kurangin satu deh. Tanaman bagus itu tidak harus yang mahal ya. Bagaimana teman-teman? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengganti pot ya. Di sini ada tanaman begonia. Nah, sekalian ganti pot sama ganti media ya teman-teman. Karena itu medianya tanah lempung atau tanah liat, tanah biasa ya, sehingga pertumbuhannya kurang bagus. Nah, di sini saya sudah mencarikan pasir bangunan. Nah, ini pasir bangunan ya teman-teman. Saya tambahin dengan abu atau bekas bakaran dari daun bambu ya, atau daun bambu yang sudah dibakar lah, seperti itu kira-kira ya. Nah, seperti ini. Sebelumnya dikocok dulu ya, diaduk dulu menggunakan tanah saja. Tangan saya memang sudah kotor ya, diaduk. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini adalah pasir bangunan sama abu daun bambu ya, atau daun bambu yang sudah dibakar. Nah, ini jelek sekali ya teman-teman. Potnya menggunakan kaleng cat seperti ini ya. Nah, jadi dari tampilannya sendiri sudah kurang menarik ya, sudah kurang menarik. Walaupun pohonnya cantik, kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar di sini. Rupanya anu ya. Soalnya pakai tanah liat jadi agak keras ya. Nah, seperti ini ya. Jadi medianya pakai tanah lempung begini ya, pakai tanah liat ya, nggak bagus sekali lah ya. Nah, kita akan tanam ini ya. Kelihatannya kok banyak banget isinya ya, banyak banget isinya. Kita pisahin aja deh, kurangin ya, kurangin satu ya. Nah, kita kurangin satu deh. Pada daunnya pada ini ya. Nah, kita kurangin satu ya. Nah, seperti ini kali ya, kelihatannya nanti cantik ya. Ya, seperti ini. Langsung ini akarnya kayak begini ya. Tuh, pakai tanah liat sih soalnya, tanah lempung ya. Pakai tanah lempung, kasihan banget. Yuk. Kita sudah siapkan pot. Di sini ada pot bekas ya. Ada pot bekas. Langsung saja kita masukkan ke sini. Nah. Oke. Kira-kira setengahnya saja ya. Nah. Lalu ini masukkan. Nah. Nanti kelihatan cantik biasanya kalau sudah diganti potnya ya. Kalau sudah diganti potnya biasanya kelihatan cantik. Karena tanaman itu enggak harus yang mahal ya. Maksud saya, indah itu enggak harus mahal ya, atau mewah-mewah itu enggak harus yang mahal. Tanaman yang murah, kalau kita bisa desain potnya kayak tadi kan, ditaruh di kaleng cat, juga gitu tanahnya juga tanah biasa ya. Mudah-mudahan dengan media yang barunya ini akan merasa senang ini ya, dan nanti tumbuhnya juga akan bagus. Kelihatannya medianya kurang ya, saya tambahin lagi ya. Medianya saya tambah lagi. Nah, sebelum dikasih ini, saya kasih, sebelum ditambah media, saya kasih pupuk dulu ya. Di sini ada pupuk MPK ya, pupuk MPK kita tabur di sini ya. Oke, terus kita tambahin pasirnya ya, atau abunya ya. Nah, seperti ini.
Nah, jangan kemana-mana, ditonton sampai habis, nanti hasil akhir seperti apa ya. Hasil akhirnya setelah diganti pot dan medianya, mudah-mudahan tanaman ini akan tumbuh lebih cantik dan tentunya akan jadi lebih subur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini media yang sangat bagus ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah tumbuh cantik, tak buatkan video lagi ya teman-teman ya. Oke. Sekarang saya akan cuci ya. Ya, saya akan cuci biar bersih ya. Saya akan cuci biar bersih. Jangan kemana-mana dulu, ditonton ya. Nah, sekali lagi, tanaman bagus itu tidak harus yang mahal ya. Tanaman indah itu tidak harus yang mahal. Tanaman biasa, tanaman murah, kalau kita rawat dengan benar, dengan tepat, dengan rajin, tentunya akan mendapatkan tampilan yang baik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah tadi tanaman ini ditanam menggunakan kaleng bekas, kaleng cat ya teman-teman ya. Kaleng cat bekas atau bekas kaleng cat. Jadi kurang menarik ya tampilannya ya. Nah, ini dulunya juga bekas anu ya, bekas apa? Bekas tanaman begonia ya. Cuman sudah laku ya, sudah dibeli sama orang. Nah, ini saya sekarang tak pakai buat naro lagi nih ya. Tak buat masang begonia lagi ya. Nanti kalau ada yang mau juga ini kasih ya. Tapi nanti kalau udah sembuh ya. Nah, ini dua pot, transfer saja buat ongkos kirimnya Rp50.000 ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah kelihatan cantik. Tampilannya sudah oke. Sudah. Bagaimana teman-teman? Dari sebelum diganti sama sekarang sudah diganti, tampilannya seperti ini ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa menghibur buat teman-teman semua. Setidaknya seperti ini ya teman-teman, cara mempercantik tanaman hias. Gunakan pot yang sesuai. Kalau bisa ya cari pot yang warna atau apa ya, jadi nanti akan mendapatkan hasil tampilan yang sekali lagi Java Flower mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.